Masih nanti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah segar? Pikirannya sudah semangat? Sudah. Ya. Oke, okay. Semangat sudah. Ya. Sudah, baru join. Semangat, semangat, semangat. Oh, lemes kan? Belum join. Semangat tiga kali ya. Semangat, semangat, semangat. Tuduh. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Semangat, itu enggak semangat namanya. Semangat, semangat, semangat. Tuduh, semangat, 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 semangat. Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat. Oke, ya. Oke, fokus ya. Kita perlu fokus dan konsentrasi. Masih ingat? Konsentrasi. Konsentrasi. Mulai. Konsentrasi. Ulangi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mau. Oke, sudah akan share materi kita hari ini bahwa untuk pembelajaran kita matematika tentang sudah terlihat. Oke. Silakan di mute dulu semua. Kita mute dulu. Oke. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang perkalian. Kok perkalian pecahan? Perkalian desimal harusnya ini ya. Sebentar, sudah ganti. Ini harusnya perkalian desimal. Maaf, maaf. Desimal. Kalau perkalian pecahan kan kemarin sudah. Ya kan? Sekarang kita ke perkalian desimal. Dulu di kelas 4 sudah belajar tentang bilangan desimal? Sudah. Masih ingat? Masih ingat? Enggak. Dulu enggak tahu, sekarang lupa. Ya. Masih ingat, Ustazah? Masih ingat, Alhamdulillah. Ya. Ya, yang masih ingat, Alhamdulillah. Yang sudah lupa, akan Ustazah ingatkan kembali. Nah, coba kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian desimal dan bilangan asli. Hari ini kita juga akan belajar perkalian desimal dan pecahan. Perkalian, nah, yang ketiga kita akan belajar perkalian desimal dan desimal. Waduh, Ustazah kok banyak? Enggak banyak ini, sedikit. Kenapa? Karena mudah. Gitu. Sedikit kok. Kelihatannya sih ada 3 materi, tapi sebenarnya cuma sedikit. Kalau anak-anak sudah tahu intinya apa, pasti bisa. Oke, Ustazah akan mengingatkan kembali anak-anak tentang bilangan desimal. Bilangan desimal itu yang mana ya? Coba Ustazah dikasih tahu dong, yang ada apanya ya? Ada apanya? Oh ada ya, ada komanya. Ada komanya. Oke, ada komanya. Coba sebentar, ada komanya. Coba Ustazah pakai coret-coret ya, biar anak-anak ingat. Oke. Ada komanya, misalnya nih. Berapa Mas Rehan? Contohnya apa Mas Rehan? Bilangan desimal itu Mas Rehan? 4 per 10. Oh, desimal. Kok caranya katanya desimal ada koma-komanya? 0,5. Okay. 0,4. 0,4. Nah, Ustazah, kemarin kan kita belajar apa namanya pecahan. Kenapa sekarang belajar desimal? Karena bilangan desimal itu ada hubungannya dengan pecahan. Hubungan apa? Kakak beradik. Ya, hubungannya kakak beradik. Jadi tidak boleh bertengkar, harus rukun. Adik harus tahu kakak, kakak harus tahu adik. Akhirnya suami istri. Mas Rehan. Oke, ya. Nah, 0,4. Apa hubungannya? Ini adiknya. Kakaknya apa? Pecahannya. Pecahannya apa, Mas Rehan? Kalau 0,4 itu, Mas Rehan? 4 per 10. Ya, betul. 4. Diperhatikan yang lain ya. 4 per 10. Betul sekali. Nah, 4 per 10. Nah, Ustazah, kenapa kok 10, Ustazah? Karena 4 dibagi dengan 10 hasilnya 0,4.
Empat. Nah, cara yang paling mudah untuk meniteni apa? Meniteni apa? Menandai. Ya, meniteni adalah jika di belakang koma ini ada satu angka, maka di pecahannya ada satu nol. Satu nol berarti 10. Paham enggak maksudnya, Ustazah? Paham. Enggak. Masih belum paham. Ustazah jelaskan lagi. Oke, Ustazah tenang. Oke. Lagi. Misalnya nih, ada 0,5. 0,5. Coba masukkan. 5-nya kok gitu? Bentar. 0,5. Mas Sutan, kalau 0,5 itu pecahannya berapa, Mas Sutan? 10. Itu 10-nya dapat dari mana? Nah, 10-nya dapat dari mana? Dari mana? Oke, gini. Mana 10-nya itu datang? Sebentar. Kalau kita mau dapat bilangan desimal, seharusnya kita pakai cara porogapit. Nah, ini sudah pakai cara yang paling mudah. Nah, coba ya, dapat dari mana 10-nya? Coba, kita dapat dari mana 10-nya ya? Coba kita bagi ya. 5 kita bagi 10 pakai cara porogapit. 5 diperhatikan cara porogapitnya, perhatikan. Nah, ini cara karena ada yang bertanya dari mana dapat per 10. Benar enggak sih 5 per 10 itu 0,5? 5 dibagi 10. Lima per sepuluh. Bisakah 5 bagi 10? Bisakah 5 bagi 10? Bisa? Bisa. Bisa? Bisakah? Enggak bisa. 5 dibagi 10. Nah, enggak bisa karena 5-nya lebih kecil. Maka 5-nya ini kita tambahin 0. Kalau 5-nya ini kita tambahin 0, di atasnya juga kita tambahin 0. 0, koma. Nah, baru deh. Sekarang 50 bagi 10 berapa? Atau 10 kali berapa sama dengan 50? 5. Ayo ketemu kan akhirnya. Nah, 50 akhirnya 0. Nah, gitu. Nah, jadi cara menentukan meniteni ya adalah dengan melihat koma, angka di belakang koma. Kalau 0,5, nah ini kan di belakang koma ada berapa angka ini? Ada berapa angka di belakang koma? Ada satu angka. Bukan angka berapa lo ya, bukan angka berapa, satu, tapi ada berapa satu, angka? Satu angka. Berarti dibagi 10. 5 per 10. 5-nya dari mana? 5-nya ya ini, 5 ini. Berarti kalau apa angkanya ada 2 berarti 20 sana. Enggak. Kalau angkanya ada 2 di belakang berarti 0-nya ada 2. Berarti per berapa? Oh. Per 100. Itu contoh. Contoh. 0,25 Mbak Areta, coba. Ini 25. Ini bacanya 0,25, bukan 0,25. Ya. Ini bacanya 0,25, bukan 0,25, ya. Oke. Berarti berapa pecahannya Mbak Areta? 25 per 100. Betul, 25 per 100.
Normal angka itu y itu di depannya. Aku masih nggak paham. Cuma satu berarti. Nah, karena di belakang koma ada dua angka, maka ini di apa pecahannya adalah per 100. Kalau ada tiga angka di belakang koma, Ustazah, ya dibagi 1000. Nah, Ustazah hapus lagi nih, masih ada yang belum paham. Ustazah hapus lagi. Tadi yang belum paham siapa? Sebutkan nama. Ko. Okay. Nabila. Nabila. Alfian. Zaidan. Siapa lagi? Sebutkan nama. Contoh, Mas. Mbak Nabila. Mbak Nabila. Mbak Nabila, halo. Oke, Mas Habibie juga. Sekarang sudah balik. Sekarang sudah balik nih. Sekarang sudah balik ya. 8 per 10. Nah, ini desimalnya berapa, Mbak Nabila? 0,8. Berapa? 0,8. 0,8. Itu. Mas Habibie. Coba 7 per 10 Mas Habibie. 7 per 10 berapa Mas Habibie? 0,7. Betul, 0,7. 0,7 per 10. Mas Alfian. Mas Alfian, 3 per 10 berapa Mas Alfian? 0,3. Betul, 0,3. Oke. Paham? Dari sini paham? Paham. Sekarang kalau paham. Ini, coba. Kalau ini, 1,2. Pecahannya berapa nih? Ayo, 1,2 pecahannya berapa? 0,2. Berapa? 0,2. Pecahannya, pecahan. Oh. Mas Zaki, coba Mas Zaki. Pecahan. Mas Zaki, halo. Berapa kira-kira? Ini di bawahnya berapa dulu, Wes? Di bawahnya berapa dulu nih, di bawahnya? Ustazah itu kok 1/2, Ustazah? 1,2. Ya, sekarang Ustazah mau tanya. Kalau 1,2 itu desimal nggak? 1,2? Enggak. Desimal. Kalau ada komanya itu pasti desimal. Sekarang kalau 1,2 kira-kira pecahannya bagaimana? Coba Mas Zaki. Sama kok. Sama, coba. Di bawahnya sini berapa Mas Zaki? 10. Tetap 10. Kenapa? Karena ada satu angka di belakang koma. Yang atasnya berapa kira-kira Mas Zaki? 2. Hah? 2? 12. Betul. 12. Tinggal masukkan aja 12. Iya, paham? Coba Mas Rafa. Mas Rafa. Ustazah, aku belum paham. Oke, Mas Rafa, Mas Sultan berarti kan. Mas Rafa coba dijawab. Ada 3,6. Pecahannya berapa Mas Rafa? Aku anjing, Cek. Damari. Mas Rafa. Mas Ilham perhatikan. Di sini berapa Mas Rafa? 10/3. Berapa? Di bawahnya berapa nih di bawahnya? Di sini berapa? 10. Di atasnya berapa Mas Rafa? 36. Oke. Paham? Lagi. Mas Raffiano, diperhatikan Mas Raffiano. Nanti kalau enggak bisa, nanti bingung, nanti ngerjakan sendiri. Nanti aja, motong kukunya nanti aja, bukan sekarang motong kukunya ya.
Diperhatikan penjelasannya Ustazah. Ya. Oke, perhatikan yuk, enggak beraktivitas lain. Gitu. Oke. Sekarang kalau ini Ustazah, 0 maaf ya, kita pakai mouse jadi susah. Sebentar. Sudah hapus dulu. Misalnya 0, nah sekarang 0,12. Coba Mas Mbak Lingling. Mbak Lingling, berapa nih Mbak Lingling? Bawahnya berapa dulu deh yang di bawah? Saya tanya yang di bawah berapa? 10. Di 10, yakin? Di belakang koma ada berapa angka? Setelah koma ada 2. 2 angka, berarti di bawah, di sini berapa? 10. 100. 100, 100. 100, betul. 100. Di atasnya berapa? 12. Betul, 12. Taviano! Ditaruh, ketuan kukunya ditaruh. Ketuan kukunya ditaruh, Mas. Fokus sama, sekarang Mas Raffiano. Sekarang Mas Raffiano sekarang. 0,35. Berapa bentuk pecahannya, Mas Raffiano? Berapa, Mas Raffiano? Berapa Mas Raffiano? Raffiano. Di sininya per berapa? Di sininya per berapa? Yang bagian bawah ini per berapa? Kurang keras suaranya. Dinyalakan mic-nya, nyalakan. Ininya berapa yang bawah? 100. Atasnya berapa? 35. 35. Perhatikan Mas Raffiano. Fokus Mas Raffiano. Oke. 35 per 100. Nah, itu cara mudah anak-anak menjadikan desimal. Ya. Jika pecahannya itu di bawahnya itu 10, 100, 1000. Ini perlu dicatat apa tidak? Perlu dicatat apa tidak? Sudah dicatat. Oh, sudah dicatat. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, good. Nah, ini dia. Jadi, sekarang okay. Sudah ya. Ada lagi yang belum paham tentang bilangan desimal? Coba. Oke. Oke. Coba. Berarti sekarang kalau gini, kalau misalnya Ustazah punya soal 2/5. Kalau mau diajukan pecahan bagaimana caranya? Yuk, coba Ustazah dibantu. Ada pecahan. Kenapa? Itu kan sudah jadi pecahan, Mas. Dijadikan pecahan lagi. Desimal. Maksudnya Ustazah dijadikan desimal. Alfa, anu, 0/2. Hah? 0/2. 0/2. 5,2. 5,5. 2,5. No. 0,4 dari mana 0,4? 4 ini. 2 dibagi 5. Caranya gimana 2 bagi 5? Pakai cara apa? Prolegomena Ustazah. Oke, Mbak Nabila bilang pakai prolegomena. Coba kita pakai Ustazah Ninki Ustazah. Mana? Anindya Zafir Dausi nomor absen 10. Oh, Nindi. Oke, Mbak Nindi. Coba kita pakai prolegomena, Mbak Nindi. 2 dibagi 5. Banyak 10, Ustazah. Kenapa? Siapa yang bilang tadi? 4. Mas Bayu.
Ya. Mas Bayu bilang apa? Limanya dijadikan 10. Oke, ini cara kedua ini. Limanya dijadikan 10 katanya Mas Bayu. Oke, kita cek dulu yang porogapit ya. Tadi Mbak Nini bilang pakai porogapit. Boleh. 2 bisa bagi 5? 2 bisa bagi 5? Bisa. Berarti 2-nya ditambahin 0. Berarti yang atas juga ditambahin 0. 2 dibagi 5. Sekarang, 5 kali berapa sama dengan 20? 5 kali berapa? 4. Oke, 5 kali 4. Berarti di sini tulis 20. Sama dengan 0. Oke, jawabannya 0,4. Sekarang kita pakai caranya Mas Bayu tadi. Mas Bayu bilang 5-nya ini dijadikan 10. Oke, coba. Kalau 5-nya dijadikan 10, berarti kita kalikan berapa Mas Bayu? 2. Kalikan berapa? 2. Berarti yang atas juga kita kalikan dengan 2. Hasilnya berapa? 4 per 10. Oke, 4/10. 4/10 itu berapa? Ya, 0,4. Nah, sekarang jadi pilihannya ke anak-anak. Mau pakai porogapit kah? Atau mengubah penyebutnya, penyebutnya ini menjadi 10 atau 100 atau 1000. Oke. Itu pilihannya ke anak-anak semua. Atau 1000. Susah sekali kalau pakai mas 10.000. Oke, maaf ya, Ustazah tulisannya jelek ya. Paham dari sini, paham? Paham. 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 Insyaallah. Apa? Paham tadi Ustazah bilang apa? Kok bilang paham? Apa? Ustazah bilang apa tadi? Ayo coba dijelaskan. Ustazah bilang apa? Halo, Safiano. Anak-anak kelas 5, terutama matematika itu butuh fokus ya Mas ya. Butuh fokus semuanya, sudah pesan buat semuanya. Kita butuh fokus, konsentrasi. Gitu loh. Sebenarnya mudah matematika kalau kita fokus. Kalau kita nggak fokus, susah. Mas Alfiano? Nggak ada orangnya. Nggak, aku yang ini aku masih nggak paham soalnya habis ke kamar mandi. Siapa ya? Atas nama siapa? Nabila. Iya. Oke, Mbak Nabila yang belum paham yang mana? Yang 2/5 Ustazah. Oke, Ustazah hapus. Perhatikan. Enak cara yang porogapit atau dijadikan itu, dijadikan penyebutnya disamakan, enak mana? Enak ditambahkan Ustazah. Oke, enak penyebutnya dijadikan. Kalau mau pakai porogapit juga boleh. Mbak Nabila perhatikan, misalnya ada soal. 3/5. Oke. Coba Mbak Nabila mau pakai cara apa ini? Porogapit apa menjadikan penyebutnya? Mbak Nabila, mau pakai cara apa? Menjadikan penyebutnya. Oke, okay. Menjadikan penyebutnya 10, 100, atau 1000 ya. Oke, okay. Ini dikalikan berapa ini Mbak Nabila kira-kira? 10. Mbak Nabila, dijadikan berapa ini? 10. Okay, berarti dikali berapa? Kali 2. Yang atas juga dikali. Kali 2. Sama dengan berapa, Mbak Nabila? Nabila. 6 per 10. Sama dengan berapa 6 per 10 itu? Dengan 3/5. Loh, kan dijadikan desimal. Bukan disederhanakan, jadikan desimal. 0,6. Oke, 0,6. Nah, paham Mbak Nabila? Paham. Oke, ada lagi yang belum paham? Coba, sekarang kalau ini,
Misalnya 5/25. Nah, kalau 5/25 coba. Nah, kalau 5/25 desimalnya berapa? Mas. Ini Zahrafa sudah, Lingling sudah. Azwa ada enggak, Mbak Azwa? Enggak ada. Aira ada? Amanda, Mbak Amanda coba. Ayo, mau dijadikan berapa ini 25-nya ini? 100. Berarti dikalikan berapa ya? 5. Kalikan? 4. Mbak Amanda. Kalikan? Ya. Kali 2. Kali 2? 25 kali 2 berapa sayang? Second. Ih, berapa ayo? 25 kalau kali 2. Ayo. Loh, gimana kok hilang? Iya, sebentar kebuse. Kali berapa Mbak Amanda? Dua. Siapa itu? Siapa 25 kali 4. Siapa? Oke, 25 kali 4. Ini kali 4. Ini juga kali 4, betul. Jadi ini berapa, Pak? 20/100. Oke, 20/100. Per 100. Oke. Oke, 20/100. Nah, berapa ya desimalnya berapa? Desimalnya berapa? Mbak Amanda? 0/20. 0/20. Desimal. Desimal. 0. 0 ya? 0,20. 0,20 boleh. 0 bukan 20 ya ini ya. 20. Ya, kalau di belakang koma enggak ada puluhan. 20. Ya. 20. Nah, 0 yang paling belakang sendiri seperti ini enggak perlu dipakai. Jadi ditulisnya 0,2 saja. 0,2. Karena di bilangan desimal setelah koma itu tidak ada puluhan. Jadi tinggal 2 kosong yang paling belakang sendiri dicoret. Jadi tinggal 0,2. Ya. Gitu. Paham? Ya, paham. Nah, sekarang kita ke materi ya. Yuk. Kita ke materi. Saya belum paham saya. Yang mana yang belum paham? Itu cara ngubah ininya. Merubah ini yang pecahan ini dijadikan desimal? Iya. Gini Mas Habibi, cara untuk merubah pecahan menjadi desimal apabila ya penyebut yang bawahnya ini tidak 10 atau 100 ya, enggak 10 atau 100, maka harus kita jadikan dulu 10 atau 100. Gitu loh Mas Habibi. Kayak gini, 3/5 kan 5-nya bukan 10 atau 100 ya. Yo, jadi kita harus jadikan 10 atau 100. Nah, 5-nya kita jadikan 10 berarti. Mau dijadikan 100 boleh Ustazah, boleh. Coba ya kita lihat. Boleh. Coba misalnya ya. Contohnya 2. 2/5 tadi. 2/5. Perhatikan Mas Habibi. 2/5. Nah, supaya ini bisa dijadikan 100, dijadikan desimal, maka angka yang di bawah ini harus kita jadikan 10, 100, atau 1000. Sekarang Mas Habibie mau dijadikan berapa ini Mas Habibie? 10.
10. Oke, berarti dikalikan berapa ini 5-nya? 2. 2. Kalau yang bawah kalikan 2, yang atas juga dikalikan 2. Mas Ilham, berapa hasilnya Mas Habibi? 4/10. 4/10, oke. Berapa desimalnya kalau 4/10, Mas Habibi? 0,4. Betul, 0,4. 0,4. Ustazah, aku mau dijadikan ke 100 boleh? Kita coba. 2/5. Aku mau jadikan 100 aja deh, Ustazah. Oke, enggak apa-apa. Coba kita lihat. Hasilnya sama enggak kira-kira? Coba Mas Habibi, 5 supaya menjadi 100 kita kalikan berapa? 20. Yang atas juga kalikan 20. Berapa hasilnya Mas Habibi? 40/100. Oke, 40/100. Kok 400 ya? Maaf. Salah tulis. Iya, betul. 40/100. Oke. Oke. Berapa hasilnya Mas Habibi? 0,40. Iya. 0 yang enggak usah dipakai. 0 yang belakang tidak terpakai. Jadi sama hasilnya, 0,4. Loh, kok dicoret Ustazah? Coba kita buktikan. Sebenarnya ya, 40/100 ini ada loh yang bisa kita coret. Apa yang kita coret? 0. Yang di atas 0-nya ada berapa? Ada 1 kita coret. Yang bawah juga 0-nya 1 dicoret. Sama 4/10 dengan ini. Jadi hanya 0 saja loh yang dicoret ya. Hanya 0 saja. Jika ada 0 yang sama antara pembilang sama penyebut, kita harus coret. Kita bisa coret. Kalau di atas coret 1, bawah coret 1. Kalau atas coret 2, bawah coret 2. Paham Mas Habibi? Paham Mas Habibi? Paham Ustazah. Oke, sekarang kita ke materi ya. Oke, sekarang kita ke materi yang selanjutnya yaitu Duh, malah begini ya. Oke. Nah, yang pertama adalah perkalian desimal dan bilangan asli. Silakan ditulis dulu judulnya. Perkalian desimal dan bilangan asli. Sudah? Sudah. Belum. 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 Apa siapa itu? Siapa itu? Dekko. Dekko. Ya. Lagi kenalan. Merampok. Sudah? Oke, perkalian desimal. Thank you.
Sudah ya? Oke, lanjut ya. Oke, kita perhatikan caranya mengalihkan perkalian desimal dengan bilangan asli. Oke, coba perhatikan. Oke, contoh. Sudah punya contoh ya. Ada 0,3 dikalikan dengan 2. Caranya bagaimana? Sama seperti saat anak-anak mengerjakan perkalian dengan susun ke bawah. Ya, kita susun ke bawah. Ya. Nah, sebelum kita susun ke bawah, kita lihat 0,3 itu ada satu angka di belakang koma. Nah, nanti jawabannya juga satu angka di belakang koma. Sekarang kita kalikan ke bawah. 2 kali 3 berapa? 6. Berapa? 6. Oke, sekarang kita tulis 6. Sekarang 2 dikalikan dengan 0. Berapa 2 kalikan dengan 0? 0. Hah? 0. 0. 0. 0. Gitu. Nah, karena yang atas ini desimalnya ini ada satu angka di belakang koma. Tadi sudah bilang apa? Berarti nanti hasilnya juga satu angka di belakang koma. Paham? Nah, silakan ditulis. Boleh ditulis. Ini cuma contoh soal loh, Sanda. Iya, contoh soal saja. Ditulis semuanya. Iya, ditulis. Oh. Jadi kalau ada satu angka di belakang koma, maka hasilnya yang bawahnya juga dikasih satu angka di belakang koma. Begitu. Sama dengan perkalian biasa kan ya? Nah, gampang deh. Tapi ini anak-anak harus hafal perkalian. Nah, itu dia. Kelas 5 itu kalau memang belum hafal perkalian, nah kemana saja berarti selama ini ya. Jadi di rumah kalau nggak ngapa-ngapain, dia hafalkan perkaliannya ya. Sampun. Lem. Sampun. Sudah? Oke, soal selanjutnya. Sudah. Sekarang contoh selanjutnya, perhatikan. Nah, sekarang kalau 1,23 kita kalikan dengan 3. Coba usahanya minta Mbak Areta ya. Mbak Areta. Mbak Areta. Berarti berapa Mbak Areta? 1,23-nya itu ada dua angka di belakang koma. Ya kan? Ada dua angka di belakang koma. Tiganya kita tulis, terus kita kalikan. Oke, berapa di sini Mbak Areta? 3 kali 3? 3 kali 3, 9. Oke, kita tulis 9. Selanjutnya, 3 dikalikan dengan? 2. Berapa hasilnya Mbak Areta? 3 kali 2, 6. Mbak Areta, maksudan, nanti maksudan nanti. 6, kita tulis 6. Sekarang Mbak Areta, 3 kali 1 berapa Mbak Areta? 3. 3, oke. Nah, kira-kira komanya di mana Mbak Areta? Di antara 3 sama 6 itu. Betul. Karena yang atas itu ada dua angka di belakang koma, sehingga yang bawah juga dikasih dua angka di belakang koma. Paham Mbak Areta? Yang lain ada yang masih bingung?
Raise your hand, raise hand-nya, tombol raise hand-nya dinyalakan kalau masih bingung. Okay. Raise hand-nya dinyalakan kalau masih bingung. Mas Heri paham? Habibi paham? Mas Heri, Mas Habibi paham? Aku nggak paham. Siapa yang paham? Ditulis. Iya, ditulis. Mas Alfian ya? Mas Alfian belum ya. Paham? Oke, Mas Bayu paham? Mas Bayu? Oke, Mas Zaidan? Zaidan, paham? Benar. Nah, habis ini sudah pilih Mas Zaidan loh ya. Nah, coba Mas Alfian perhatikan. Sudah buat soal lagi ya, misalnya ya. Satu. Bentar. Satu koma... 34. Oke. Okay. Ustazah mau kalikan 2, Mas Alfian. Okay. Kita susun ke bawah ya, Mas Alfian ya. 1, 1, Cek, tulisannya jelek. Satunya kok miring. Kita susun ke bawah ya, Mas Alfian ya. 1,34. Nah, kita susun ke bawah. Duanya taruh di sini ya. Aja itu ke kamar mandi. Oke, Mas Alfian, dihitung. 2 kali 4 berapa, Mas Alfian? 2 kali 4, 8. Nah, kita tulis 8 di sini. Sekarang, 2 kali 3 berapa, Mas Alfian? 6. 6, oke, good job. Oke, 6-nya gini banget. Sekarang, 2 kali 1 berapa? 2 kali 1, 2. Oke, ya. Sekarang yang Ustazah tanyakan, komanya di mana? Di anu. A di 2. Di 2 depan apa belakang? Belakang. Oke, ini. Jadi hasilnya 2,68. Paham Mas Alfian? Paham. Sama dengan perkalian biasa, hanya ini ada komanya. Paham? Nah. Oke, sudah lanjut ke soal ke contoh berikutnya. Tadi perkalian desimal. Enggak usah, yang merah-merah enggak usah ditulis, hanya contoh soalnya itu aja yang ditulis. Oke, sekarang kita hapus dulu. Hapus, kita ke materi berikutnya. Oke, ya. Silakan tulis perkalian desimal dan pecahan. Udah? Belum. Udah. Oke, sekarang kita kalikan perkalian desimal dan pecahan. Bagaimana caranya ya? Oke, kita lihat. Ada contoh soal 0,2 kali 3 per 5. Yuk, kira-kira diapakan itu? Yuk, coba maksudnya mau tanya dulu ke Siva. Siva, kira-kira caranya gimana ya Mbak Siva ya? Mana Siva? Oh. Question. Gimana kira-kira caranya Mbak Siva? Apanya yang dijadikan? Desimal. Yang mana? Yang pecahan. Pecahan dijadikan desimal. Oke. Oke, coba kita coba ya. Katanya Mbak Siva, yang pecahan dijadikan desimal. Oke lah. Kalau ini dijadikan desimal dikalikan berapa Mbak Siva? 2. Kan 2. Oke, kalikan 2. Ini juga kalikan dengan 2. Oke, berapa hasilnya Mbak Siva? 6? 6 per 10. Per 10. Oke, 6 per 10. 6 per 10. Oke, 6 per 10. Oke. 6 per 10 itu berarti desimalnya berapa Mbak Siva?
gitu. Hah? Enggak. Oke, kita tulis di sini ya. Berarti caranya Mbak Siva 0,2 dikali 0,6. Gitu Mbak Siva ya? Iya. Oke, coba sekarang kita susun ke bawah ya Mbak Siva ya. Ini 0,2. Di sini 0,6. Oke. Dikalikan ya Mbak Siva. Oke. Ini yang atas ada satu angka di belakang koma ya. Yang bawah juga ada satu angka di belakang koma. Berarti nanti hasilnya, hasilnya itu ada dua angka di belakang koma. Coba kita kalikan Mbak Siva. 6 kali 2 berapa Mbak Siva? 12. Kita tulis berapa di sini? 12. Kita tulis berapa? Jadi kita tulis berapa? 2. Ya, satunya taruh sini ya. Oke. 6 kali 0. 0. Iya. 0. Satunya turun ya, satunya ini turun. Oke. 0 kali 2. 0 kali 2. Berapa 0 kali 2? 0. 0. Karena 0 kali 0. 0. 0. Iya. Sekarang ditambahkan Mbak Siva. Berapa hasilnya? 2. 2. 1. 0. Oke, komanya di mana Mbak Siva? Di 0 belakang. Yang pertama tadi ada satu angka di belakang koma, yang bawah ada satu angka di belakang koma. Berarti nanti hasilnya harus ada dua angka di belakang koma. Berarti komanya di mana? Di nol, belakangnya nol. Oke, betul, belakangnya nol. Oke, good job. Nah, ini caranya Mbak Siva. Boleh pakai ini? Boleh. Ada kira-kira ada cara yang lain selain caranya Mbak Siva? Pecahannya dijadikan bilangan asli. Gimana Mas Arka gimana? Pecahannya dijadikan bilangan asli. Oke. Pecahannya dijadikan bilangan asli. Desimalnya dijadikan pecahan. Oke. Maksudnya Mas Arka mungkin itu. Desimalnya dijadikan pecahan. Oke, coba sekarang kita pakai caranya Mas Arka sama Mas Bayu ya. Coba 0,2 berarti pecahannya berapa ya? 2/10. Oke, 2/10. Good job. Kali berapa? 3/5. 3/5. Terus diapakan ini ya? Ya, masih ingat enggak perkalian pecahan kemarin? Kalikan. Oke, hasilnya berapa Mas Arka, Mas Bayu? 6/50. Oke, 6/50. Nah, ini kalau mau dijadikan pecah, apa desimal gimana ya? Ayo Mas Arka, gimana ini supaya jadi desimal? Dikali 2. Kenapa kok kalikan 2 Mas Arka? Soalnya mau dijadikan 100. Betul, yang bawahnya kita jadikan 100, kita kalikan 2, yang atas juga kita kalikan dengan 2. Berapa Mas Bayu hasilnya? 12/100. Ya, betul. 12/100. Nah, 12/100 ini berapa ya? 0,1. Sama ya, sama ya. Oke, jadi nanti ada anak boleh milih nih, boleh milih, boleh pakai caranya Mbak Asifa, boleh pakai caranya Mas Bayu sama Mas Arka. Lebih gampang mana kira-kira? Cara Bayu. Oh, yang ini ya. Oke, sudah hapus dulu sebentar, nanti baru ditulis ya. Mana?
Oke, sebentar. Sudah hapus dulu. Sudah hapus dulu ya. Oke, sebentar. Tak bisa semua, Pak. Wow. Oke, sudah hapus sebentar ya. Tak bisa semuanya kehapus, Pak. Loh, nggak bisa, Pak. Bentar ya, saya mau hapus dulu. Jangan Nana kapan ini ahad? Eh ya, sebentar lagi. Sebelum mengerjakan tugas ini kita istirahat dulu. Masuk sekolah. Oke. Gak bisa. Bentar ya. Itu gak bisa dihapus. Coba tanda ngapus. Udah kena HP. Kamu jangan gawe iki. Nah. Oke, maaf. Maaf, Ustazah. Oke, sudah. Nah, silakan catat ya. Ah, ini dia. Ini jadikan pecahan. Nah, ini dia hasilnya. Nah, silakan catat. Kalau tadi kan coret-coretan ya, nggak bisa dicatat ya. Ya. Gampang ya? Soalnya tulisannya juga ditulis. Enggak usah. Nomor enggak usah, wes, enggak usah. Mas Sakti, bisa dengar Ustazah? Kalau ada yang masih belum paham, tanyakan ke Ustazah ya, Mas Sakti ya. Mas Sakti sudah sehat? Ampun? Belum. Tereng. Sambut. Good job. Anak Piin pintar-pintar ternyata. Sebelum Ustazah kasih tahu caranya, ternyata ada dua cara. Anak menemukan dua cara. Mbak Asifa dengan menjadikan desimal. Tadi Mas Arka sama Mas Bayu dengan menggunakan. Sambut. Good job. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya. Aku belum. Siapa belum? Sudah. Wah, Mas Alfian sudah istirahat duluan. Enggak apa-apa. Sudah istirahat. Belum, sebentar lagi. Sudah? Ya, aku belum. Mau seperti jawaban. Sudah. Aku nulisnya lambat. Oke, sekarang Mas Zaidan sudah mau lihat Mas Zaidan. Mas Zaidan. Ini istirahat toh? Belum, sebentar lagi ya, setelah ini ya. Oke. Oke, Mas Zaidan. Ini sudah keluar jawabannya ini.
Sekarang Mas Zaidan caranya gimana kira-kira mengerjakannya Mas Zaidan? Zaidan. Oh, tadi enggak memperhatikan. Ayo, yang ininya dijadikan apa ini? Saya tahu, Ustazah. Yang ininya dijadikan apa ini, Mas Zaidan? Nah, desimalnya dijadikan apa, Mas Zaidan? Pecahan. Berapa pecahannya, Mas Zaidan? 13. Zaidan, yang lain enggak usah mau jawab. Zaidan, Mas Zaidan. Berapa, Mas Zaidan? Zaidan. Zaidan, mana Zaidan ini? Gambarnya kok enggak ada. Loh. Berapa, Mas Zaidan? 3/2. Kok 2 dari mana? Berarti ini enggak memperhatikan. 0,3, 3 per berapa? Tadi di awal dicatat apa enggak? 3/10. Iya, 3/10. Oke, 3/10. Oke. Nah, oke, dikali. Sekarang ini dijadikan apa kira-kira Mas Zaidan? Jadikan? 2 dikali 1 ditambah 1. Oke, berapa itu? 3/2. Oke, pinter. 3/2. Oke, dijadikan pecahan biasa. Oke. Cus, kita kalikan. Berapa, Mas Zaidan, dikalikannya? 7. Halo, Mas Zaidan. Berapa? 9. Oke, 9. Per 2. Oke, 9/20. Nah, kalau sudah dapat 9/20 ini, supaya jadi desimal, kita bisa merubah ke desimal, harus diapakan ini yang bawah ini ya? Yang bawah harus diapakan? Hah? 0. Eh, Mas Zaidan. Mas Zaidan, harus diapakan Mas Zaidan? Dijadikan berapa Mas Zaidan? Zaidan. Dikalikan berapa? Dikalikan 100. Supaya jadi 100. Nah, dikalikan berapa? Kalikan 5. Berapa 5. Mas Zaidan? Oh, oke, good job. Kalikan 5. Yuk, pintar. Kalikan 5. Kalikan 5. Hasilnya berapa, Mas Zaidan? 104. Yang bawah 101. Yang atas, berapa yang atas? 100. Yang atas berapa, Mas Zaidan? 401. Hah? Berapa Zaidan? 45. Oke, 45. 45. Maaf ya, tulisannya jelek. Per berapa Mas Zaidan? Per 100. Oke, per 100. Oke, hasilnya berapa Mas Zaidan? 0. 0. Per 0,45. Oke, good. 45 ya, bukan 45. 45. Oke. Kita lihat yuk di Ustadzah benar apa enggak sama dengan pekerjaannya Mas Zain apa tidak ya. Kita lihat ya. Oke, kita lihat pekerjaannya Ustadzah di sini sama apa tidak. Nah. Oke. 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 Pintar semua ternyata ya. Oke, silakan ditulis. Silakan ditulis yang ini. Yang tulisan ketikan, bukan tulisan tangan ya.
Oke, sudah hapus dulu yang lainnya. Oke, silakan ditulis. Ini mau istirahat dulu apa lanjut? Istirahat. Oke, oke. Istirahat. Ini yang sudah selesai boleh istirahat dulu 5 menit ya. Ya. Yang sudah tulis, boleh istirahat dulu. Oke. Kok 0,2 sama dengan 3/10? Silahkan ya Ustazah, udah selesai aku. Selesai. Oh iya, masih ganti 3. Rekan. Ini 3 ya, ini 0,3 ya sayang ya. Oh, enggak bisa sebentar. Nah, ini aja wis. Mana tadi? Nah. Iya, mau tertarik tapi bisa. Ini 0,3 ya, bukan 0,2 ya sayangnya, sebentar. 0,3. Iya maksudnya. Ya, silakan. Boleh yang mau minum, boleh yang mau maem, boleh. Ya, maem snack boleh 5 menit ya. Kita akan mulai lagi jam 9 lebih 55 menit.
Oke, ke materi berikutnya yaitu oke, saya tulis perkalian desimal dan desimal. Nah, ini caranya seperti caranya Mbak Asifa tadi itu. Nah, perkalian desimal dan perkalian desimal. Silakan ditulis. Mas Alfian. Silakan ditulis. Loh, mana saja? Tuh, hilang. Oi. Sudah? Oke, perkalian desimal dengan perkalian desimal tadi sama dengan yang tadi diajarkan oleh Mbak Siva tadi caranya ya. Kita kalikan. Kita lihat. Oke, kita lihat. Nah, ini contohnya. Ini dia. Misalnya ada 0,2 kali 1,3. Coba Mas Awang. Mas Awang, coba. Yang ini Mas Awang. Ya. Ya, coba Mas Awang. Tulis di sini ya. Coba kita lihat dulu. Okay. 0,2 tadi ada satu angka di belakang koma. 1,3 ada satu angka di belakang koma. Nah, sekarang kita kalikan nih Mas Awang. Berapa Mas Awang? 2 kali 3, 6. Nah. Oke, terus. 0 kali 3, 0. Nol. Oke, terus. 2 kali 1, 2. Oke, terus. 0 kali 1, 0. Oke, kemudian kita tambahkan. Berapa Mas Awang? 6. Terus? 2. Oke. 0. Oke, komanya di mana? Komanya di... nolnya itu di belakang nol. Oke, belakangnya nol. Good job. Nah, gampang ya. Nah, kemarin sudah belajar. Belum paham, Ustazah. Pinter, pinter. Kenapa? Belum paham. Habib, Mas Habib yang belum paham yang mana? Ini, yang ini. Dicoret coba, dicoret coba. Yang mana? Ini semua, Ustazah. Semuanya. Oke. Okay. Mas Habibi, cara mengalikan desimal sama desimal itu sama dengan kita perkalian biasa. Sama saja. Hanya bedanya ini ada komanya. Ustazah, kenapa kok ini kasih tulisan kalau 0,2 ini ada satu angka di belakang koma, 1,3 juga ada satu angka di belakang koma, karena nanti mempengaruhi hasilnya. Ini ada satu angka belakang koma, ini ada satu angka di belakang koma, maka nanti hasilnya ada dua angka di belakang koma, Mas Habibi. Contoh, Mas Habibi, kita kasih soal lagi buat Mas Habibi ya. Ya, Mas Habibi ya. Oke, yang lainnya perhatikan, yang belum paham perhatikan. Mas Zaidan perhatikan. Misalnya ya, 0,3 kali 1,5 misalnya. Masa Bibi coba. Kita kalikan Masa Bibi. 5 kali 3 berapa Masa Bibi? 15. 15, Ustazah. 15, tulis berapa di sini?
5. 5. Oke. Okay. Berapa? 1. 1. Oke. Okay. 5 kali 0. 5. 5 kali 0 kok 5? 5 kali 0? 5 kali 0. Habibin, 5 kali 0 berapa? 5 kali 0, 0. 5 kali 0. Mas Habibi ya. 5 kali 0, 0. Mas Habibi. Terus ini tambahkan dengan 1. Jadi di sini tulis berapa Mas Habibi? Habibi. Habibi. 1 saja. 1. Oke, sekarang yang ini. 1 kali 3 berapa? 3. Oke, 3. 1 kali 0. 1. Nol. 0. Semua yang dikalikan 0 ya, 0. 0. Ayo. Mbak LPK. Tambahkan Mas Habibi berapa ini? 5. Habibi? 18 Ustazah. 18 itu kondi, tambahkan Leh. Tambahkan Leh, tambahkan. Ini tambahkan ke bawah. Ini berapa ini turunnya? Ini loh, turun berapa ini? 5. 5, tambahkan. Kayak susun ke bawah perkalian itu loh, Mas. 1 tambah 3. 4. 4. 0. Turun 0. Komanya di mana? Di belakang 0. Belakang 0. Karena di sini ada 1, ada 1. Jadi 2. Jadi hasilnya nanti 2 angka di belakang 0. Paham, Mas Habibi? Paham. Paham, Mas Habibi? Kenapa? Paham, Ustazah. Kita lihat contoh sebelahnya. Kita lihat contoh sebelahnya itu apa. Sekarang coba kita lihat yang ini. Kira-kira ya, yang sebelahnya itu soalnya sama, tapi mau pakai cara apa ya? Kok ada 2 ya? Kira-kira mau pakai cara apa? Ada yang bisa menebak? Mas Ilham bisa menebak? Mas Ilham? Coba Mas Ilham mau pakai cara apa kira-kira ya? Kok gedek-gedek? Ayo harus tahu. Apa? Kira-kira mau pakai cara apa itu? Ada yang bisa nebak? Nanti Mas Ilham yang mengerjakan. Dijadikan pecahan, Ustazah. Oh, siapa tuh yang jawab? Nindi. Oke, Nindi. Good job. Coba sekarang kita jadikan pecahan. Sekarang Mas Ilham yang mengerjakan. Oke, Mas Ilham. Ini kalau dijadikan pecahan berapa ini? 2/10. Oke. 2/10. Oke, good job. Terus yang ini kalau dijadikan pecahan berapa? 0/10. Di bawahnya berapa dulu deh? Di bawahnya ini berapa dulu? 10. 10. Sekarang atasnya. Atasnya berapa yo? 12. 13. Oh, Mas Bayu. Ngasih bocoran Mas Bayu ini. Nah, Bayu. Sekarang dijumlahkan hasilnya berapa nih dikalikan? Ayo. Mas Ilham. Ya. Berapa itu? 13 kali 2. Bentar. Ayo. 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 Ngitung pakai coret-coretan. Dibayangin. 13 tambah 13. Ayo, kelas 5. 26. 13. Wow. Mas Bayu, kasih tahu. Berapa Mas Ilham? Parah, Bayu spoiler. 6. Berapa Mas Ilham? 26. 26. Belajar perkalian, biar cepat Mas Ilham. Belajar sama Mas Bayu. 26. Yang bawah berapa? Bawah 100. Oke. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa, Mas Ilham? 0,26.
Oke, 0,26. Nah, ada dua cara. Anak-anak boleh pilih yang mana terserah. Mau dikalikan susun ke bawah boleh, mau dijadikan pecahan seperti boleh. Mana yang gampang? Cara satu apa cara dua? Pecahan. Pecahan. Cara dua. Nah, coba sih. Oke, sekarang boleh ditulis. Boleh ditulis ya. Yang mana? Terserah, mau pilih cara yang mana yang paling mudah buat anak-anak. Mau dikalikan susun ke bawah atau mau pecahan. Boleh pilih salah satu aja caranya, yang ditulis. Boleh. Mainnya soal ya? Mainnya soal. Iya. Ambon. Dereng. Oke, dereng. Oke, dereng. Ambon. Oke, sampun. Beneran lo ya, nulisnya yang rapi lo ya. Nanti buat belajar itu, karena minggu depan kita evaluasi matematika. Soalnya perkalian sama pembagian pecahan dan desimal. Siapa itu teriak tuh ya? Ilham. Masih lama hari rayanya, nanti masih lama kalau mau teriak-teriak. Ilham. Lanjut, Mas, Mbak Faiza, kenapa? Ada yang belum paham, Mbak Faiza? Kenapa, Mbak Faiza? Suaranya kok putus-putus ya, Mbak Faiza? Kenapa sayang? Coba ngechat aja. Kalau sudah putus-putus. Sudah selesai? Oh, oke, okay, good job. Yang sudah selesai, silakan tekan tombol raise hand-nya. Oke, okay, Mbak Faiza sudah selesai. Sudah ya? Lanjut. Oke. Matematika itu memang mudah kok ya. Oke, sekarang lanjut. Kita lihat apa lagi selanjutnya ya. Nah, ini seharusnya caranya. Sama kan? Sama. Nah, gak apa-apa. Oke. Sudah hapus. Nah, sekarang kalau seperti ini bagaimana? Ini gak perlu dicatat, gak apa-apa. Sudah hapus dulu semuanya. Nah. Ustazah. Dalam. Sama nenek itu aku disuruh ke warung, gimana ini? Suruh ke warung? Nenek gak tahu kalau aku lagi Zoom. Oh, nggak tahu. Coba bilang dulu deh. Sebentar ya, Nek, ya. Sebentar lagi selesai kok, Nek, bilang. Oke. Nah, gitu ya. Kalau misalnya ada disuruh sama orang tua, nenek sama kakek, jangan menolak. Bilangnya halus-halus. Iya, Nek, sebentar lagi ya. Gitu. Jangan, Allah, aku sedang Zoom. Nah, nggak boleh gitu ya. Ngomongnya pelan-pelan. Oke. Nah, kita bisa nebak ya. Yang sebelah sini berarti kita pakai perkalian silang. Coba Kalista, Mbak Kalista coba, Mbak Kalista. Halo, Mbak Kalista ada, Mbak Kalista? Sekarang bagaimana kalau seperti ini ya, Mbak Kalista? Halo, Mbak Kalista ada? Mbak Kalista. 0,15 itu ada dua angka di belakang koma. Nah, terus 0,5-nya ditulis di mana ya? Nah, kalau susun ke bawah, maka komanya harus lurus. Harus lurus susunnya, ya. Nggak seperti ini. Kalau perkalian kan, kita nulisnya kan gini. 0,15 kali 0,5. Nah, ini nggak boleh kalau perkalian desimal. Nah, kalau perkalian desimal nggak boleh. Nggak boleh. Jadi, komanya ini harus lurus. Ini harus lurus. Harus lurus susunnya.
Jadi misalnya 0,25 dikali 0,4. 0,4. Nah. Jadi harus lurus. Komanya harus lurus. Paham? Ya, harus lurus. Yang ini salah. Yang ini salah. Yang ini betul. Jadi komanya harus lurus nih komanya nih. Yang atas sama yang bawah harus lurus. Ustadz, itu tadi judulnya apa? Oh, ini sama dengan yang tadi, perkalian desimal dan desimal, sayang. Oke. Mbak Kalista ada nggak, Mbak Kalista? Nggak ada Kalista ya? Coba Mbak Faiza sekarang. Faiza, coba. Nah, ini ya. Karena sudah disusun ke bawah ya, Mbak Faiza ya. Sekarang kita kalikan, Mbak Faiza. Mbak Faiza, dengar suara Ustazah ya? Dengar. Oke. Mbak Faiza kok yang jawab lanang ya? Harus. Ah, ya, Mbak Faiza, dikalikan. Ngalikannya gimana, Ustazah? Sama saja. Dikalikannya dari 5. 5 kita kalikan dengan 5. Nah, berapa Mbak Faiza? Faiza enggak itu ya, suaranya enggak dengar ya, sayang ya? Putus-putus ya? Oke, enggak apa-apa, wis. Sudah ganti yang lain ya. Ayu, Mbak Ayu. Oke, coba Mbak Ayu sekarang. Mbak Ayu dengar Ustazah? Dengar. Oke, Mbak Ayu. Nah, berapa itu Mbak Ayu? 25. Oke, Ilham perhatikan, Mas Ilham. Mas Sultan perhatikan. Oke, 25. Kita tulis berapa, Mbak Ayu? 25. Oke, kita tulis 5. Sebentar, kita tulis 5, betulkah? Nah, kita tulis 5. Duanya taruh di mana? Ayo. Satu. Oke, atasnya 1. Nah, kita simpen deh. Enggak apa-apa, di sini juga enggak apa-apa. Setelah itu 5 kita kalikan dengan 1. Berapa? 5. 5 ditambah dengan 2. 2 jadi berapa? 7. 7. Oke, good. 7. Oke, terus 5 dikalikan dengan 0. Oke, 5 kita kalikan dengan 0. Hasilnya? 0. Oke, 0. Good. Sekarang yang perkalian 2. 2, 0 ya. Ini nih, 0. 0 kita kalikan dengan 5. 0. 0. Kita tulis di mana? Di bawahnya? 7. Di bawahnya 7. Kita tulis di bawahnya 7. Oke, terus 0 kali 1? 0. 0. 0 kali 0? 0. 0. Kita tambahkan Mbak Ayu. Berapa Mbak Ayu? 5. 5 turun. Terus? 7. 7 turun. Terus? 0. 0 turun. 0 turun. Oke, komanya di mana kira-kira Mbak Ayu? Di belakang, di antara 0 sama 0. Betul. Karena yang tadi, yang di atas tadi ada 2 angka di belakang 0. Di sini 1 angka di belakang 0. Berarti totalnya ada 3 angka. Berarti nanti hasilnya harus ada 3 angka di belakang 0. Kita lihat betul nggak jawabannya Mbak Ayu ya? Sebentar. Oke, kita lihat. Nah, ini dia jawabannya. 0,075. Mbak Ayu paham? Paham. Oke, yang lainnya silakan tekan tombol raise hand yang belum paham dan sebutkan nama. Tulis ya Ustazah. Ustazah tanya yang udah paham apa enggak? Entar, nulis gampang. Sudah yang belum paham. Azlan sudah masuk. Ya. Halo Azlan. Ada Azlan, terus ada Mas Zaidan juga belum paham, Mas Zaidan. Arkana belum paham. Alfian. Oke, sudah ulangi lagi Ustazah. Oke, sudah ulangi lagi. Perhatikan ya. Ustazah ulangi lagi. Sudah terus di sini soalnya ya. Oke. Perhatikan, fokus. Ya. Sudah akan menulis di sini. 0
koma ya 25 kita ganti soalnya dikali misalnya dikali 0,3 oke 3. Nah sekarang kita susun ke bawah nih ya, coba Mas Azlan ada toh? Mana Azlan? Azlan coba dicoret di bawahnya sini caranya seperti sebelah. Coret sendiri coba. Coret sendiri. Ya, caranya kayak sebelah, susun ke bawah. Left. Azlan set left. Bisa enggak? What? Bisa enggak? Azlan set. Azlan bisa enggak? Bisa. Coba ayo coret sendiri. 0,25 susun ke bawah. Ustazah aku enggak paham soalnya. Kenapa Mak, Mbak Nabila? Mbak Nabila kayak ini? Oke. Iya, ya, iya. Oke. Ini Mbak Nabila perhatikan. Perhatikan ya Ustaz buat soal baru. 0,25 kali 0,3. Nah, untuk melakukan perkalian susun ke bawah, jika ada koma, kita nggak bisa nulis seperti ini susunnya. Kalau perkalian biasa kan 0,25 dikali 0,3. Begitu ya, kalau susun kayak perkalian ya? Iya toh? Iya kan? Iya toh? Nah, kalau di desimal itu tidak boleh. Kenapa? Karena komanya nggak lurus. Jadi seperti apa Ustazah yang lurus? Nah, yang lurus. Tuh, aku semua. Sebentar. Tadi berapa tadi? 0,25. Dikali 0,3. 0,3. Yang lurus bagaimana? Kita tulis dulu 0,25-nya. 0,25. 0,25. Terus 0,3-nya ya, komanya taruh sini. Ah, terus 3. Terus 0. Nah, jadi komanya lurus. Lurus komanya baru kita kalikan. Nah, caranya sama, sama Ustazah mengalikannya dari 3 dulu. 3 kalikan 5 dulu. Coba Azlan, berapa 3 kali 5 Azlan? Mas Azlan. 15. Berapa Mas Azlan? 15. Tulis berapa di sini? 15. Nah, iya ditulis berapa di sini? 15 itu 15. Loh, iya, 15. Yang di bawahnya nih kita tulis berapa Mas Azlan? Tulis 5. Satunya taruh di sini, satunya. Ya kan? Nah, sekarang 3 kali 2 berapa? 3 kali 2. 6. 6 tambah 1 tadi disimpan 1 kan? 7. 7. Oke. 3 kali 0. Ini loh 3 kali 0. Hah? 0. 0. Yang lain perhatikan yang belum 3. Paham. Nah, sama. Loh, 3 kali 0 ya 0 toh? Kok 3? Nah, tadi 5-nya dapat dari mana? Loh, enggak ini soal sayang, soal baru. 0,25 maksudnya soal baru sayang. Tadi kan ada yang belum paham. Ustazah buatkan soal baru. 0,25 kali 0,3. Ya, jangan lihat yang di atasnya ini, enggak usah. Nah, jangan dulu. Nah, sudah ya. Terus kemudian sekarang yang 0. 0 kali 5 berapa? 0. 0. Tulis di sini. Di bawahnya 7. 0 kali 2. 0. 0. 0 kali 0 berapa Azlan? 0. 0. Ini yang jawab Mas Azlan, oh, bukan sih kok suaranya beda ya? Tambah. Berapa nih bawahnya Azlan? Mas Azlan. Mas Azlan. 6. 6 dari mana? 5. Mas Azlan. 5. 5-nya ini turun 5-nya. Nah, 5 turun. Terus 7 tambah 0 berapa?
7. Ya, 0 tambah 0 berapa? Yang jawab Mas Azlan lo ya, yang lain enggak boleh jawab. 0 tambah 0 berapa? 0. 0. Oke, ini 0-nya juga turun. Nah, sekarang aku sudah tanya komanya di mana? Di Amerika. Di hati. Di mana ya? Mana yo? Di depan. Di depan itu yang mana? Depan gawang. Depannya 0. Lainnya udah ada loh. Depannya 0 ini. Ini. Di sini kan? Bukan. Depannya. Sini. Ya, di situ. Oke, good. Betul. Nolnya di sini. Kenapa? Karena yang pertama tadi ada dua angka belakang koma. Ini ada satu angka di belakang koma. Jadi nanti hasilnya harus ada tiga angka di belakang koma. Gitu ya. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua. Ya. Oke, ini cara pertama tadi. Sekarang kita lihat cara yang kedua. Cara yang kedua yang ini kira-kira caranya gimana ya? Ustazah mau tanya ke Mas Heri. Heri, Mas Heri ada? Heri? Oi, kuk. Heli itu. Mas Heri. Enggak boleh gitu. Mas Heri. Sekarang ini mau dijadikan pecahan berarti Mas Heri. Kira-kira berapa ini Mas Heri? Halo, Mas Heri ada kah? 15%. Berapa Mas Heri? 15/10. Mas Heri. Yang keras suaranya. Suaranya Zaza. Heri. Ayo. Nggak boleh kayak gitu. 15/10. Kenapa kok per 10 sayang? Coba dilihat. Itu 0,15. Ada dua angka di belakang koma sayang. Ada dua angka. Ini ada dua angka di belakang koma. Berarti bukan per 10, tapi per 100. Betul, pinter. Pinter. Nah, sekarang yang 0,5 ini. Jadi berapa, Mas Heri? 5/10. Pinter. 5/10. Oke, sekarang kalau dikalikan berapa, Mas Heri? 15 kali 5 berapa? 5 dikali 1. 60. No. Bukan 60. 15 kali 5. 15 tambah 5, 15 berapa? Tambah 15, tambah 15. 75. Ini Mas Habib, Mas apa? Mas siapa ini? Mas Heri yang jawab. Mas Akti enggak boleh jawab. Berapa Mas Heri? 75. Oke, good job. 75, betul. 75 ya. Per berapa Mas Heri? 1000. Berapa Mas Heri? Ini benar Mas Heri tak yang jawab? Kan. Ayo, gak boleh gitu. Mas Heri. Berapa Mas Heri? 10. 100 kali 10. Berapa Mas Heri? 100. Berapa Mas Heri? 100. Berarti nolnya ada 3 itu. Berarti berapa? 100. Mas Heri, ayo yang lainnya ditutup ah. Ya, 1000 ya Mas Heri ya, 1000. Sekarang berapa desimalnya ya? Ustazah. Berapa? Ini kan berarti di belakang koma harus ada 3 angka. Oh, gini berarti kita tulis dulu 75-nya. Nah, 75 ini cuma dua angka, Ustazah, bagaimana? Ya, berarti di belakangnya kita tambahin 0. Supaya jadi 3 angka. Baru dikasih koma, terus kasih 0 lagi. Paham? Paham. Nah, ini kan akhirnya jadi 3 angka. Nah, jadi per 1000. Gitu. Paham?
Oke, silakan nanti boleh dipilih mau pakai perkalian susun ke bawah atau mau dijadikan pecahan. Oke, boleh ditulis salah satu saja. Habis ini kita ke latihan soal ya. Lebih gampang yang mana? Bisa macam ini. Ustazah ini nulis satu soal aja ta? Satu contoh. Kan tadi satu, sekarang ini pilih salah satu saja yang mau ditulis yang mana. Boleh yang ini susun ke bawah, boleh yang pakai pecahan. Pilih salah satu aja yang menurut anak-anak gampang. Oke, kita punya waktu 25 menit lagi untuk latihan soal. Sudah? Sudah. Belum. Latihan soal. Ayo. Oh iya, ayo. Habis ini kita latihan soal. Sudah, Satya. Belum, Ustazah. Sudah. Ustazah, soalnya ada berapa? Ada lima. Oh, ada lima. Oh, ya, oke. Ulang tahun itu ya. Matur nuwun. Sudah. Sudah ya, kita ke latihan soal yuk, abis itu selesai. Oke, next ya, kita ke latihan soal. Next, Ustazah. Soalnya gini. Itu latihan soal. Ya, latihan soalnya. Ustazah cuma 5 ya? Cuma 4 ya? Ada satu lagi soal cerita saya. Ya, Ustazah bantu yang nomor 1, Ustazah kasih ciri-cirinya. Silakan dikerjakan. Boleh pakai susun ke bawah. Boleh. Ya, susun ke bawah ya gampang. Nah, nomor 1 ya, ditulis soalnya. Ustazah bantu. Berarti nomor 1. Ini dikerjakan sendiri. 2,3 dikalikan dengan 2. Tuh, gampang sekali. Dikalikan. Wah. Yang ya. Nomor 1 terlalu easy, Ustazah. Wah, alhamdulillah. Nomor 2, coba. Nomor 2. Nomor 2? Ya. Nomor 2. Lebih gampang mana? Berarti ini kita jadikan apa nomor 2? Jadi kan? Pecahan biasa. Ini kita jadikan pecahan biasa. Jadi berapa ini? 0,7 dijadikan pecahan biasa. Aku cuma ngerti soalnya itu. 2,3 kali 2. 3 kali 2. Yuk, dilihat soalnya ke Ustazah yuk. Coba kerjakan sendiri kayak tadi yuk. Komanya udah di mana? Hampir ternyata. Makasih. Mana ya? Nomor 2 sekarang, nomor 2. 0,7 kalau dijadikan pecahan berapa ya? 7 per? 7 per? 10. Per 10. Oke, silakan dikalikan, tinggal dikalikan. Oke, tinggal dikalikan nanti dijadikan desimal ya. Oke, dijadikan desimal berarti bagian bawahnya dijadikan 10, 100, dan lain-lain. Nomor 3 sekarang. Ustazah, kalau satu angka di belakang koma itu berarti... Bawahnya juga. Bawahnya 10 ya? Betul. Ustazah tunggu. Nah, Ustazah lihat nanti satu persatu siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak. Ustazah cek, panggil supaya absen. Jadi yang tidak mengerjakan sekarang akan ketahuan. Ustazah nomor 3. Nomor 3 sekarang. Nomor 3 ini kita jadikan pecahan jadi berapa, Mas Bayu? 3 per 10.
Pinter, 3/10. Oke, dijadikan pecahan ya Nana ya. Kurang apa Ustazah? Sudah kasih bantu kayak begini. Terus sekarang 1,2. Mas Zaidan 1,2. Mas Zaidan. Mas Zaidan. Masih nomor 2. Mas Zaidan. Yes, Mas Bayu, 1,2 kalau dijadikan pecahan berapa Mas Bayu? 12/10. Betul. Nah, tinggal dikalikan deh. Gampang kan? Matematika itu memang gampang toh. Nah, silakan dikerjakan. Nah, Mas Raffiano, nanti sudah mau lihat pekerjaannya. Yo. Terus. Hah? Ustazah. Dalam. Aku tadi nomor 2 masih bingung. Loh, yang ini paham enggak dari mana 7/10 apa Mas Habibie paham enggak? 7/10 dari mana? Ya paham, cuman aku itu bingungnya hasilnya itu di gimanain. Oh, misalnya nih Mas ya, nomor 2 ya, hasilnya itu misalnya 15. Misalnya 15/20 misalnya ya Mas Habibie ya. Hasil perkaliannya 15/20 ya. Oh, aku mau jadikan desimal nih. Berarti yang bawah ini harus dijadikan berapa, Mas Habibi? Sir? Jadikan? 100. Betul. Berarti dikalikan berapa? 5. Oh, iya, sudah paham. Gitu, yang atas juga kalikan 5 dong. Nah, hasilnya 15 × 5 = 75/100. Oke, jadinya 0,75 gitu. Gampang. Oke. Ustazah nomor gimana? Nomor berapa? 4. 4. Oke. Nomor 4, Ustazah mau tanya dulu deh. Anak-anak mau ngerjakan dikalikan ke bawah atau dijadikan pecahan? Dijadikan pecahan. Oke, kalau dijadikan pecahan 1,25 itu berapa Mas Arkana? Berapa Mas Arkana? 5/100. Oh. Berapa? 125/100. Betul, 125/100. Oke. Terus dikalikan berapa? 0,4 dijadikan pecahan berapa? 4/10. Oke, tinggal dikalikan ya. Nah, 125 × 4 berapa? Ditulis, disusun ke bawah, dikalikan. Nomor mana? Nomor 5, sebentar, nomor 5 terakhir. Pakai nomor 4. Kenapa? Enggak, nomor 4. Gratis? Enggak jadi. Ya. Nah, nomor 4 itu. Nah, sudah jelaskan lagi yang nomor 4 ya. Nanti Ustazah kalau aku dapat, kalau dapat hasilnya misalnya 7/25/1000, nanti nulis komanya bagaimana? Misalnya per seribu. Ya. Ya sudah, tulis ininya dulu aja. 7, 2, 5, koma di sini depan, terus kasih 0. Nah, gampang. Kalau semua sudah selesai sampai nomor 4, baru Ustazah kasih tahu nomor 5. Jadi Ustazah akan lihat siapa yang belum mengerjakan nomor 1 sampai 4? Oke, silakan ditekan tombol raise hand yang sudah selesai 1 sampai 4. Oke, good. Oke, sudah cek. Oke, Mas Arka sudah selesai. Mbak Nabila sudah selesai. Oke, siapa lagi yang sudah selesai? Oke, Mas Habibi kok dicabut lagi? Siapa lagi yang selesai? Kenapa? Izin ambil minum. Boleh. Yang masih bingung boleh tanya. Mumpung Zoom sama Ustazah. Boleh tanya. Nanti setelah Zoom dilarang bertanya. Ustazah. Kenapa?
Yang nomor 4 Ustazah. Kenapa nomor 4? Yang awalnya 1,25 nya itu dijadiin apa Ustazah? Dijadikan pecahan. Ini loh Mas. Oh, Ustazah sudah bantu ini loh. Oh, sudah. Oh, Ustazah. Mas Habibie. Oke. Okay. Oke, silakan tinggal mengalihkan saja, kemudian dijadikan desimal, gampang sekali. Sudah selesai saja. Sekarang, oke, Mas Rehan sudah selesai. Ini ya, kalau nanti kalau ada hasil akhirnya seperti ini, cara menjadikan desimalnya seperti ini. Coret, coret. Ada yang masih bingung, Mbak Liling? Mbak Lingling paham, Mbak Lingling? Paham. Oke, harus jujur ya. Kalau memang belum paham, tanya ke Ustazah, ya. Nanti setelah Zoom, aku masih bingung, Ma. Ustazah. Dalam. Ustazah nomor 4 itu hasilnya itu jawabannya ribuan ya? Iya, ribuan. Oke, seperti ini loh, yang Ustazah lingkari ini loh, Mas. Nah, di sini nomor 4 ini loh. Kalau misalnya jawabannya 725 per 1000, nanti berarti jawabannya 0,725. Apa ah? Gimana Mbak Areta? Mbak Areta? Mbak Areta, bagaimana sayang? Yang nomor 2. Kenapa? Itu masih kurang paham habis. Apa namanya? Yang 2 per 5 dikali 2 itu loh. Ini sudah dikalikan ini. Yang ini sudah dikalikan. Yang 0/7 kan. Ya, 0/7 kan jadi pecahan kan 7/10. Ya sayang ya. Ya kan dikalikan 2/5. Sudah dikalikan belum ini? Yang atas kali atas, bawah kali bawah. Sudah dikalikan belum? Belum, belum. Bentar, bentar. Belum. Kalikan. Yang dikalikan. 7 kali 2 berapa? 10 kali 5 berarti berapa? 2/5 itu enggak usah dikali 2 ya, Ustazah. Enggak usah. Dikalikan dulu. Dikalikan dulu, sayang. Dikalikan dulu. 7/10 dikalikan 2/5 dikalikan dulu. Baru nanti dikalikan supaya yang bawahnya itu jadi 100. Gitu loh, seperti yang ini. Seperti yang ini. Nah. Seperti yang ini Mbak Areta. Oke? Okay? Ustazah, Ustazah. Gimana saya nomor 4? Kenapa? Nomor 4. Ini nomor 4 ini sudah saya tulis ini. Sudah dikalikan. Mas Bayu sudah ngalikan. Sudah. Terus 2 kali 4 sudah ketemu. Sudah. Per berapa? Ustazah, aku sudah selesai. Oke. Okay. Sebentar, Mas Bayu per berapa? Per 500. Jangan sebutkan, jangan sebutkan. Yang bawahnya per berapa? Per berapa? 1000. Oke, okay. Kan sama dengan ini. Nah, ini nomor 4 sudah kasih contoh ini. Contohnya, kalau dapat hasilnya 725 per 1000, nanti jawabannya jadi 0,725. Ustazah, kalau hasilnya gini gimana Ustazah? Misalnya 200 per 1000. Misalnya lo ya, 200 per 1000 ini hasilnya berapa? Dalam. Itu apa 7/10 habis dikali sama 2/5 diapakan? Di ini loh, ini sayang. Dikalikan supaya yang bawah jadi 100 sayang. Kayak gini nih. Nih. Kayak ini. Dikalikan berapa supaya yang bawahnya jadi 100? Dikalikan berapa? Bawahnya berapa Mbak Areta? Bawahnya berapa? Hasilnya. Ya, yang bawah berapa hasilnya? 50. Ya, 50 tuh dikali berapa sama dengan 100? Dikali 2. Berarti yang atas juga dikalikan 2. Nanti ketemu seperti ini. Oh. Nah. Tadi kembali ke Mas Bayu. Mas Bayu? Mas Bayu? Apa, Zaza? Nah, kan hasilnya seperti ini misalnya ya, Mas Bayu ya? Ya. Nah,
gimana usaha desimalnya? Mau dicoret-coret boleh. Misalnya kita mau coret-coret dulu nih ya. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Tinggal berapa itu jawabannya Mas Bayu? 2/10. 2/10 itu berapa hasilnya? 0,2. Betul. Nah, jadi nanti nomor 4 caranya gini. Gitu. Ya, paham ya, Mas? Mas Bayu paham? Sudah selesai sampai nomor 4? Ya, tunggu Mbak Arta baru sampai nomor 2. Oke. Mbak Arta sekarang nomor 3 kah? Mbak Sila sudah selesai Mbak Sila? Halo. Ayo Mbak Sila dikerjakan. Mas Rafa sudah selesai? Ya, Mas Rafa sudah selesai. Suaranya kok nggak kedengaran ya, Mas Rafa ya? Nggak kedengaran sayang. Coba pakai headset deh. Mas Rafa punya headset nggak? Nah, nyalakan lagi, Mas Rafa. Oke. Sudah, Mas Raffiano, sudah? Sudah. Coba lihat, sayang, diperbesar. Sudah mau lihat. Mas Raffiano, coba diperbesar, ditunjukkan ke layar. Jawabannya gimana, Saza? Kenapa? Nomor 3. Nomor 3? Loh, ini nomor 3, sayang. Tinggal dikalikan. Berapa hasilnya itu? 3/6/20. Wih, 10 kali 10 berapa? Ayo. 10 kali 10 berapa? Ayo. Makanya enggak ketemu. 10 kali 10 20. Enggak usah, Zal. Tadi belum selesai tah. Siapa? Tadi belum pindah soal nomor 5 ya. Iya, belum. Ini masih. Aku nungguin sambil lihat YouTube. Biar fokus dulu deh. Ayo, Mas Raffiano, kalau emang sudah, coba sudah mau lihat. Coba ditunjukkan ke kamera. Coba dekatkan ke kamera, Mas Raffiano. Oke, coba sebentar. Dinyalakan mic-nya bisa enggak? Hah? Nyalakan mic-nya. Sudah dinyalakan mic-nya. Oke, coba lihat. Hah, kok enggak pakai cara? Aduh, dari mana itu? 0,2 enggak pakai cara. Aduh. Dilihat ini nomor 2 sudah tuliskan ini pecahan. Pecahannya sudah dituliskan. Nomor 3 juga pecahannya sudah bantu. Nomor 4 juga sudah tulis pecahannya seperti apa? Tulis seperti yang sudah tuliskan di papan. Yuk. Ayo, hari up. Nah, kalau enggak gitu kan Ustaz enggak tahu ngerjakan apa enggak. Ayo. Sudah ditulis dulu nomor 2 3 4-nya Mas Raffiano. Sekarang nomor 5. Taruh saja nomor 4. Oke, ditulis dulu soalnya enggak apa-apa yang Ustazah itu 125 per 100 kali 4/10 ditulis dulu. Nanti tinggal melanjutkan. Sekarang kita ke nomor 5. Biar enggak kelamaan karena habis ini anak-anak mau olahraga. Bolanya sudah disiapkan bolanya? Sudah. Oke, boleh bola kasih, bola dari kertas. Boleh bola dari kertas, buat bola dari kertas yang enggak punya. Kok
Oke. Okay. Plastik kecil boleh tahu. Boleh, boleh. Bola plastik kecil itu tahu yang bisa dibuat mandi bola kan? Oke, okay, boleh. Atau yang... jam 11.15 aku ya? Adanya boneka. Oh. Boneka bola. Tanya Ustaz Sentot kalau boneka boleh enggak Ustaz? Boleh paling. Uang kertas aja boleh kok ya. Ustazah, aku nggak punya boneka, nggak punya kertas. Pakai apa, Ustazah? Nggak punya kertas. Oh, pakai itu aja. Pakai apa? Pakai bola sepak bola tuh dikempesin, bisa nggak? Dikempesin. Apa dari balon? Balon ditiup kecil gitu. Nah. Ini mau ini tak potong. Oke, nomor 5 ya. Oke, sudah ditulis ini ya. Oke, next ya. Nomor 5 ini sudah hapus semuanya. Coretannya sudah hapus. Oke, nomor 5 terakhir ya. Nomor 5. Ini dia. Tulis diketahui. Enggak usah ditulis soalnya enggak apa-apa. Tulis diketahui. Diketahui. Besar semua. Di bawahnya ya, langsung. Diketahui, titik dua. Apa? Diketahui apa itu? Diketahui. Tepung nasya. Tepung nasya. Ada berapa tepung nasya? Nasya tepung. Oh iya, tepungnya nasya maksudnya. Tepungnya nasya berapa itu? 6? Ayo. 6 plastik. Oke. Terus, berat? Beratnya berapa? Berat tepungnya? Berapa berat tepungnya? 0,75 kilogram. Kilogram. Itu per plastik ya. Per plastik. Nah, ditulis. Ditulis ya. Kurang apa Ustazah ini ya? Ada olahraganya sale. Ditanya. Apa ditanya ditulis di sini. Bla 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 tanda tanya. Ditulis sendiri. Kemudian dijawab. Dijawab pakai cara tadi. Oke, wes dijawab, dikalikan berarti kan ya? 0,75. Ada enggak tulisannya? 0,75 dikalikan 6. Oke. Yuk, boleh disusun ke bawah. Ya, disusun ke bawah. Caranya disusun ke bawah. Seperti apa Ustazah? Nah, Ustazah kasih contoh, kurang apa coba Ustazah? Kelihatan enggak tulisannya Ustazah ini? Transparan. Transparan ya, sebentar. Bisa diisi enggak ya formatnya? Hilang semua nanti. Oh, ini. Pindahin aja. Jadi hilang semua ya? Sebentar. Loh kan hilang semua. Untung saya. Ditulis tadi apa tadi? Diketahui. Ditulis tadi ya, diketahui apa? Tepung nasya. Ditulis sendiri tepung nasya berapa? Beratnya berapa? Ustazah. Dalam. Itu kalau itu 0,75 itu 75 per 100 ya? Betul. Terus ditanya. Ditanya apa? Titik-titik, tanda tanya. Kemudian dijawab. Dijawab. Berarti dikalikan apa ya. Banyak itu bisa cabangnya dari cabang yang sudah ada, bercabang lagi boleh ya, Dek? Jadi misalnya ya, 0,75 dikalikan dengan 6. Boleh ya,
boleh dijadikan pecahan, boleh. Boleh langsung dikalikan bersusun ke bawah juga boleh. Ini Ustazah mau pindah. Ustazah, kalau dijadiin pecahan itu berapa? 6/1 toh sayang. Oke. Mau dijadikan pecahan boleh semuanya. Atau mau disusun ke bawah juga boleh. Ya. Mbak Ayu sudah? Oke, silakan raise hand yang sudah selesai, yang nomor 4, nomor 5. Oke, good. Boleh dikalikan langsung ya. Kalau dikalikan langsung, berarti di belakang ada berapa angka jawabannya? Di belakang koma ada berapa angka? Ada? 2. Ya, ada 2 angka di belakang koma. Yuk, sampun. Sudah selesai. Sereng. Bayu sudah, Mbak Amanda sudah, Mas Bayu berapa sudah. Koma? Ada 2 angka di belakang koma sayang. 2 angka. Ada 2 angka di belakang koma. Boleh dikali bersusun ke bawah, setelah itu nanti beri komanya, ada 2 angka di belakang koma. Oh, bersusun ke bawah itu berarti 75 sampai 6 saja. Ya enggak, 0,75 dikali 6. Itu loh, yang kayak yang contoh yang pertama itu loh, Mas, Mas Bayu. Contoh yang pertama, 0,75 kalikan 6 di bawahnya itu loh. Ini Ustazah pindahkan di sini caranya ya. Ustazah kalau klik berarti ini nanti enggak kelihatan ini. Enggak apa-apa ya. Oke, Ustazah perbesar di Ustazah sudah selesai. Oke, coba sudah ganti merah. Kelihatan enggak? Semoga kelihatan ya. Terus oh ini hurufnya. 4 7 4 2 7 6. Nah, moga-moga kelihatan ya. Nah, dikalikan ke bawah sayang. Nah, contohnya misalnya ya. 0,25. Oh, enggak kelihatan. Oke, hitam aja ya. Hitam, misalnya. Susun ke bawah. 0,25. Ustazah, dalam. Ustazah itu kan yang terakhir itu kan 6 dikali 5, 30. Gimana Ustazah? Yang mana sayang? Yang terakhir itu loh. Kan 0,75 dikali 6. Oh, coba-coba ya. Ustazah contohkan. Nah, ini dia. 0,75 toh. Nah, kalikan 6 toh. Yang berapa? 6 kali 0. Ya. Ah, 6 kali 3 berapa? 6 kali 5 berapa? Mbak Reta. 20. Mbak Reta. Benar enggak? Berapa Mbak Reta? Ini wes yang lebih yang agak biar yang hampir sama. Misalnya 30 saja. Oke, sebentar. Ini kali 4 deh. Coba kali sudah ganti biar hampir sama dengan soal ini ya, biar enggak sudah enggak bantu menjawab misalnya. 9 kali 6. Misalnya ya, 9 kali 6 ya. Nah, sama kan ya? Nah, coba lihat Mbak Reta, sudah ngerjakan yang ini ya. 6 kali 5 berapa? 30. Kita tulis 0. 3-nya di sini. Misalnya di kotorannya itu. Iya. Nah, sekarang 6 kali 9. 6 kali 9 berapa? 54. 54 tambah 3. 57. Kita tulis 7-nya di sini. 5-nya di sini. Nah, sekarang 6. 6 kali 0 berapa? 6 kali 0. 0. Nah, 5-nya turun. Komanya di mana komanya? 2 angka di belakang koma. Berarti ini. Ini enggak usah dipakai 0-nya. Lu dari tadi belum mute.
Paham? Paham. 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 Kenapa sayang? Yang 6 ini dibagikan 10 deh. Oke, Mas Sutan ya. Mas Sutan mau dijadikan pecahan semua tah tadi pekerjaannya? Aku Sutan. Pakai cara gini aja deh, Mas Sutan, biar gampang Mas Sutan. Dikalikan ke bawah kayak gini Mas Sutan. Coba Mas Sutan. Nah, coba dikalikan kayak begini Mas Sutan. Itu habis 5 kali 6 itu 6 kali 9 yaitu ya. 6 kali 9. Iya, 6 kali 9. 6 kali 9 berapa ditambahkan dengan 3? Kan ada sisanya 3 tadi. Sebentar ya. Heeh, ini. 0,75 kali 6. Ini. Iya, Pak. 30. Ini kali ini 42. Tambah 3. Jangan 6 kali 6. 0. 4. Komanya ada berapa? 1, 2. Jadi 4,5 kilogram. Benar ini. Nanya Ustaz. 5 kilogram. Ini loh. Ustazah. 4,5 kilogram. Udah ya? Oke. Ustazah semua dalam. Nanti matematikanya dikirim ke sini. Ke Ustaz Cakra ya, semua untuk tugas satu pekan ini ke Ustaz Cakra. Oke, yuk. Kita hapus dulu semua untuk 4,5 kilogram. Ya, betul. Betul sayang. Oke. Sudah hapus dulu. Belum. Sebenarnya aku kenapa Mbak Barita? Kalau Google Meet itu kok aku biasanya enggak bisa masuk ya, Saudara. Masa sih? Google Meet enggak diizinkan. Oh. Loh, jadi kemarin-kemarin yang Google Meet Mbak Areta enggak bisa ikut? Iya. Soalnya udah tak pencet masuk tapi enggak ada yang mencet izinkan gitu loh. Oke, sebentar. Nanti Ustazah ikut masuk ya, nanti di Google Meet PCOK di awal-awal Ustazah ikut masuk, jadi Ustazah akan kontrol siapa yang masuk, siapa yang enggak. Sekiranya nanti enggak bisa masuk, WA Ustazah. Oke? Oh, iya. WA Ustazah, oke? Oke. Sebentar Ustazah hapus semuanya dulu. Kita mau coret-coret. Coretnya di mana ya? Oke, di sini ya. Ustazah hitung sampai 10 detik ya. 1 2 3 4 5 Kita penuhin. 8 9 10 Stop. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ini. Lama ya kegiatan hari ini ya, sampai mau jam 11. Hari ini persiapan masuk ke Google Meet-nya Pak Ustaz Bentot. Link-nya sudah Ustaz kirim. Ustazah. Dalam. Kok apa? Kenapa? Enggak bisa ya. Mas Sakti, kenapa Mas Sakti? Limit haus. Mas Sakti, kenapa sayang? Jangan cepam. Yup, jangan cepam. Cuman tetap. Oke, nanti abis ini Ustazah juga ikut masuk kok di awal-awal. Oke, okay. Istiqdah dan persiapan. Persiapan. Halaman
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya selesai. Doaan. A'udzubillahi